Tahun 2016 ini sepertinya menjadi tahun berarti bagi Zaskia Gotik. Jika tidak ada aral melintang, biduan dangdut itu berencana menikahi Rian kekasihnya tahun ini. Sedemikian seriusnya rencana mereka, sampai-sampai konsep pernikahan pun sudah mereka pikirkan. Konsepnya pengen seperti apa gitu? Ya kan kita orang Sunda ya, yang pasti Sunda. Ya kalau konsep sih, kalau misalnya pernikahan nanti pasti ada Sunda gitu kan. Cuman nanti untuk konsepnya seperti apa gitu, nanti perawatnya di mana, kayaknya nanti masih belum saatnya saya share gitu. Pengennya cantik, bagaikan princess di malam yang sangat indah itu. Apa? Bagaikan princess. Apa? Princess. Princess! You know? Tapi apa yang tak biasa dari rencana indah sejoli kasmaran ini? Kejanggalan itu datang dari Zaskia. Bayangkan saja, belum lagi dilamar, Zaskia sudah minta mahar. Rumah dari dia. Ya, proses. Sudah buat. Sementaranya kita masih cari-cari lokasi yang maksudnya Neng permintaannya biar nggak terlalu jauh dari lokasi dia kerja gitu. Kalau misalnya sebenarnya sudah beberapa di daerah-daerah yang sudah kita lihat-lihat gitu. Cuman memang belum ada yang serak gitu. Nah makanya ya masih santai lah gitu jalaninnya. Ya itulah tanda keseriusan. Tanda cinta mungkin untuk Neng nanti. Tanda apa? Tanda apa? Enggak. Tanda ya, apa? Itu deh pokoknya. Cinta. Gitu, jadi itunya nanti sebuah rumah lah insya Allah. Ya, mahar apa? Mahar apa? Apa aja lah semampunya aja. Atau rumah sebagai mahar? Bisa. Enggak, rumah mah itu udah kewajiban, mahar mah beda lagi. Rugi aneh ya. Lah jadi cewek sekarang harus matre daripada dimatrein sama cowok. Gimana? Udah capek gue dimatrein sama cowok, sekarang gue yang matre. Ya tahu juga ya, kalau itu masalah itu Neng kan bukannya di kampung gitu istilahnya ya, pengennya di daerah Bekasi gitu. Ya kalau buat Abah sih udah ada kalau buat Abah. Usai menang, Danang beli rumah dan mobil baru. Thank you.